Nah, welcome to my channel Bear Project. Sekarang kita mau mereview review motor. Ini motor VSR tahun 2002. Kita upgrade ke VSR LE. Nah, motor ini kita dapat dulu dengan kondisi bahan. itu kita restorasi. Nah konsep dari motor ini kita merestorasi menggunakan biaya yang lumayan minim dan kita memanfaatkan barang-barang yang masih bisa digunakan Mungkin kira-kira motor ini biaya restorasinya nggak sampai 5 jutaan Dan selanjutnya akan kita review satu persatu superpa underdeal apa saja yang kita adopsi di motor ini. Yuk ikuti terus videonya. Jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar kita semangat bikin video-video selanjutnya. Mulai dari belakang. Lampu stop lamp kita ganti. Kita ganti baru. Kalau di daerah sini harganya sekitar 115 behel kebetulan kita ganti ini produk aftermarket kebetulan ini enggak ori ya yang kawenya tapi lumayan sih tampilannya lumayan ganteng velg kebetulan velg ini cuma kita repaint masih standar dan sok belakang kita adopsi dari SS harganya kalau di sini kisaran 3,5 setengah sampai 400 Oh so, gear set kita menggunakan gear set standar masih bawaan motor dan poster belakang cuma kita repaint. Kita kembalikan ke tampilan orinya. Jok kita modif sedikit ya. Ala-ala jok motor balap. Ini kita bikin di Bear Project. Nah, keseluruhan bodi kita repaint dari belakang sampai depan. Kita menggunakan stripping standar LE. Ini kebetulan stripping lokal ya, nggak ori. Nah, tutup mesin kita repaint tutup uh, kipasnya. Kita repaint ulang. hand grip kita ganti dan uh, pedal kopling kita ganti sama yang baru bodinya semuanya kebetulan kita ganti baru ya dan uh, menggunakan setengah bodi KW dan setengahnya lagi ori sen kita ganti baru lampu depan harganya kalau di sini sekitar 90 ribuan lampu sen kalau di sini sekitar 60 ribuan satu pasang bor depan kita menggunakan jupiter jupiter z jupiter z lama dan kita repaint ulang kalau sini spakbor depan harganya 120 sama tutup sok. Rem depan kita masih menggunakan nori atas bawah. Ringan cakram masih memakai piringan bawaan dari pas kita dapat motor ini mereknya udah nggak tahu apa masih kita manfaatkan speedo speedometernya kebetulan kita dapat yang ori cuma ini nggak baru kita beli second cuma lumayan lah masih bersih Mesin kita repaint dan knalpotnya kita bobok biar suaranya lebih garing. Nah, sekian video review singkat dari saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi membangun motor fish air buat kedepannya dan apabila saya salah menyebutkan part atau barang-barang yang lainnya bisa diluruskan di kolom komentar dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh